guys, balik lagi sama aku di video Hello Boim. Kali ini aku mau nge-share sedikit rutinitas aku kalau di rumah. Pertama-tama ini aku mau beresin dulu tempat pertempuran. Karena ini tuh tempat yang gampang acak-acakan banget. Sedikit agak ribet karena ini kayak beberapa bed cover yang menggulung, guys. Oke, lanjut setelah beresin kamar, di sini aku mau beresin sofa yang ternyata jadi tempat penyimpanan barang-barang amburadul. Nah, guys, ini adalah spot favorit ya. Jadi tiap saat itu pasti aja berantakan. Dari mulai meja yang tiba-tiba di tengah atau tas, guling, sepatu, semuanya tiba-tiba di atas sofa. Lanjut, di sini aku mau beresin tempat kerja aku. Kerjanya tuh di sini antara beauty vlogger sama kerja yang bener-bener buka laptop gitu ya. Selalu deh guys, ini spot yang selalu sering paling cepat berantakan. Oke, berhubung aku lagi rajin nih guys hari ini ya. Di sini ada spot yang berantakan juga nih. Ini ada casan laptop, ada speaker, ada apalah yang ada nempel di sini, kita bersihin aja. Lanjut, di sini aku mau vakum dulu lantainya. Ada yang sama nggak sih guys, kalian lebih suka vakum dibanding sapu gitu guys? Kenapa ya, kayaknya tuh lebih ringan aja gitu guys kalau vakum. Aku ini lagi pakai vakum Gabor yang bener-bener murah, tapi dia tuh bagus banget guys, nyedot debunya tuh bener-bener kayak gitu banget guys, sampai debu yang kecil-kecilnya tuh dia hempas bayi bersih total gitu loh. Setelah beres vakum, lanjut aku mau beresin lagi vakum kabelnya tuh seperti semula gitu loh. Biasanya sih amburadul aja guys, tapi sekarang tuh aku lagi berusaha jadi orang yang rajinan gitu guys. Jadi barang sekecil ini pun harus sesuai dengan tempat semulanya. Apakah akan bertahan lama? Kita lihat bestie. Ini udah rapih looknya hari ini. Selamat beristirahat. Tidak guys, setelah beres-beres rapi cantik rumahnya ya kan, lanjut di sini aku mau mandi guys biar seger. Thank you.
Okay, mandinya di skip aja ya. Setelah selesai mandi, di sini aku siapin duster terbaik. Karena kalau di rumah tuh terbaik pakai duster, guys. Enak banget. Setelah mandi segar pakai duster yang cantik, lanjut di sini aku mau skincarean. Seperti biasa, di sini aku pakai serum dari Glavitia dan beberapa kontingen yang lain ya guys, dari mulai serum, terus aku pakai body serum juga. Pokoknya kalau udah bersih, rapih, cantik kayak gini, mau rebahan, mau tidur pun udah enak ya guys. Pokoknya udah tinggal plek ketiplek tidur gitu loh. Oh ya guys, kalian udah lihat belum sih review serum aku kemarin? Coba deh guys ditonton dulu ya. Ini yang lagi aku pakai tuh udah aku review di video sebelumnya. Jangan lupa ditonton ya guys. Okay, udah selesai pakai serumnya. Bener-bener nyaman banget guys ya. Di sini lanjut aku mau pakai body serum. Jangan sampai muka dirawat badan kelewat gitu. Jadi harus balance guys. Okay guys, segitu dulu yang bisa aku share hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye.